Ketiga, kedatangan hadah kecil atau besar. Datang hadah kecil atau besar. Tengah-tengah semayang, mari hadah. Maka batallah wuduk. Bila batal wuduk, batal semayang. Dia larat waktu tu. Hadah-hadah ni, benda apa kau? Hadah ni dia hukum, dia tak nampak boleh. Dia hukum. Ta'rif hadah ni amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamnahu sihhata nahwi solat. Suatu hukum saja yang diperkirakan ada pada tubuh badan kita, dan bila dia ada di badan kita tu, dia akan menghalang daripada sahnya ibadat seperti semayang. Mana hadah? Dia ada. Bila dia ada di tubuh, kita kena akad dia. Biar tercabut dari tubuh, sebab tu di antara cara kita berniat, niat angkat hadah tu. Mana akad halangan. Jadi hadah-hadah ni halangan yang menghalang daripada soh ibadat kita. Yang ibadat tu berhajat kepada toharah. Lepas tu panggil akad hadah. Mandi hadah. Neh, mu beradah ni. Mana hukum halangan ada di tubuh muda. Jadi bila mari hadah di dalam semayang, maka batal sembahyang kita. Nampak? Selepas kita soh. Kalau tidak soh, tidak ada batal. Dia batal-batal ni lepas soh. Kalau tak ada soh, tak ada batal. Sebab tu tidak soh menceraikan, akan tunang. Dia tunang dah. Lepas tu tanya, lama tak tengok tunang mu. Aku cerai dah. Tidak soh cerai tunang. Kerana tidak ada akad nikah yang soh. Bila ada akad nikah yang soh, barulah boleh berlaku cerai. Sebab tu bila kita takbir Allahu Akbar, dia dah kata bak ketuk. Hadah lah. Tidak batal semayang. Neh? Faham tak? Takbir nak semayang kali Allah. Dia dah buat akbar Allahu Akbar ketuk. Tak batal semayang. Tapi jangan teguh. Neh? Tidak batal semayang. Sebab apa tak batal? Pasal semayang, mudah masuk lagi pun dalam semayang. Dia kena sah dulu. Sah semayang ni dengan akbar. Allahu Akbar. Batal semayang. Sebab bila selesai takbir, masuk dalam semayang. Sah dah lah. Bila ada sah, baru ada batal. Dah? Hadah kecil atau hadah besar. Hadah kecil, apa dia panggil kecil? Sebab sedikit pada anggota. Muka, tangan, kepala dan kaki. Dia panggil hadah kecil. Hadah besar seluruh tubuh. Maka hadah tu besar. Mana hukum yang ada atau halangan yang ada pada tubuh kita besar. Maka kena mandi biar rata habis. Maka terangkatlah hadah itu. Dan kalau kita tak sedar, semayang kita telah pun batal. Dengan sebab ketuk ataupun batal wuduk. Dah sedar sungguh, kita teruskan semayang kita sampai ke salam. Jawabnya semayang kita tidak sah juga. Walaupun dah sedar. Tak sah juga. Kerana syarat sah, mestilah ada wuduk daripada takbir sampai ke salam. Maka orang yang tak ingat atau tak sedar, dia telah batal wuduk. Dia semayang sampai ke salam, molek bacaan lagu mana pun, tidak sah. Dah dosa ke tak? Tidak dosa. Rupiah al-qalam an-salasin. Hadis tu sama. Diangkatkan dosa pahala dari tiga golongan. Yang ketiga, orang yang lupa. Bila lupa, tidak berdosa. Sengaja, dosa. Batal dah, sengaja meneruskan semayang. Haram berdosa. Nampak? Contoh, semayang jemaah. Tengah semayang jemaah, ketuk. Baru rakaat kedua, takkan nak lari. Kaki orang kata ketuk. Walau juga semayang, tahu dah. Semayang juga. Haram. Dan nak buat mana? Kena keluar daripada sah. Ataupun duduk. Nampak? Hadah besar pun begitu juga dah. Bila berlaku hadah besar, sebelum daripada salam, batal semayang. Assalamualaikum. Ketuk dulu. Dan kata kum, batal sembahyangnya. Kerana apa batal? Kerana ternapi satu syarat dari syarat sah semayang. Benda syarat sah semayang? Ada wuduk ataupun suci. Tidak ada suci, maka batal semayang. Dah pahala dapat dah. Pasal nak salam lele, ketuk juga. Pahala tak usah muskil. Allah bayar.
walaupun tak jadi semayang. Kerana kita niat nak mengerjakan solat dan taat pada perintah Allah, Allah beri pahala. Walaupun semayang pun batal. Batu orang kata semayang batal, ada pahala. Semayang tak batal, tak ada pahala. Mana semayang batal ada tak pahala ni? Dia semayang sungguh-sungguh kerana Allah. Dekat nak salang ketuk, batal semayang dia, pahala ada. Walaupun dia semayang sekali lagi itu ada pahala lain pula. Semayang tak batal tadi ada pahala dah. Dah semayang tak batal tak ada pahala. Semayang riak, tunjuk ke orang. Neh, dah semayang sunnah tapi dah tengok orang ramai. Semayang sunnah tak, biar kau tengok semayang sunnah. Tak batal pun, tak ada pahala. Neh. Dah ingat sampai ke mati bahawa sehingga dia semayang pada satu hari itu memang dah ingat ambil wuduk. Dah dosa. Kadang-kadang kita teringat, eh tadi aku semayang garik dah ambil wuduk. Maka wajib kena qada. Kalau habis dah waktu. Kalau ada waktu ulang semula. Hari ni dah ingat sungguh. Mana tahu kita ada dah ingat sungguh dalam hidup kita. Mungkin ada satu waktu solat yang kita solat hari itu tak ada wuduk. Tapi bukan sengaja. Sampai ke mati kita dah ingat. Dah dosa. Nampak? Lepas tu dikira ke mana? Dikira semayang itu tidak sah. Tapi dalam surat tang amat ada tulis pahala mengerjakan sembahyang. Nampak? Dan yang kata Tuhan tak terima, tak terima kalau beradah ni. La yakbalullahu salati ahadikum iza ahdasa. Nabi kata, hatta yatawadda' au kama qala. Allah tidak akan menerima seorang semayang seorang kamu bila dia berhadap sehingga dia mengambil wuduk. Guna pula tu. Maknanya jika dia tahu dah dia tak ada wuduk, dia semayang juga Tuhan tak terima. Hak ni dia ingat ke ada wuduk, maka dia semayang kerana menjunjung perintah Allah. Ada pahala. Walaupun fiqh kata semayangnya tidak sah, kerana fiqh bukan masalah terima. Terima hak Allah. Fiqh ni masalah sah batal. Cukup syarat, cukup sah.